Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Dahliana dari Kadin Pengembangan Intelektual. Di sini saya akan memaparkan mengenai kesan saya menjadi pengurus Hamka 2020. Sesatunya luar biasa, berpikir positif dan selalu lebih produktif. Kemudian pesan saya untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi dalam berkomunikasi kekeluargaannya, dalam merangkul, dan kemudian lebih berani dalam membuat satu keputusan bersama demi kemaslahatan bersama. Terima kasih. Kesan saya selama di Hamka itu sangat menyenangkan karena bisa bertemu dan mengenal orang-orang hebat sehingga bisa bekerja sama dengan mereka. Tentu saja hal itu merupakan pengalaman yang berharga bagi saya. Untuk pesannya, semoga Hamka selalu menjadi himpunan terbaik, himpunan kebanggaan seluruh mahasiswa pendidikan kimia. I love you, Hamka. Perkenalkan, nama saya Nevi Damayanti dari Divisi Pengembangan Intelektual. Kesan-pesan saya masuk Hamka, untuk kesannya, memberikan pengalaman yang luar biasa tentang bagaimana saya belajar untuk berorganisasi dengan baik, bagaimana manajemen waktu dengan baik pula di tengah kesibukan selama perkuliahan daring. Kemudian, untuk pesannya, tetap semangat dan terus berdedikasi untuk Hamka yang lebih baik. Terima kasih. Hai, saya Ajeng dari Pengembangan Intelektual Hamka 2020 Kabinet Foton. Kesan selama jadi pengurus di Hamka, seru banget karena punya cerita sekaligus keluarga baru di dalamnya. Oh iya, bersama orang-orang yang hebat. Pesan untuk Hamka ke depannya, semoga semakin menjaga nama baik, semakin solid, semakin loyal untuk pengurusnya, dan untuk Hamka, semoga semakin berkontribusi untuk program studi pendidikan kimia dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jaya terus, Hamka! Halo, nama saya Rika Septianti dari Divisi Pengembangan Intelektual. Kesan selama menjadi pengurus Hamka 2020, saya mendapat banyak sekali soft skill, khususnya mengenai kepemimpinan, manajemen waktu, dan problem solving atau pemecahan masalah. Selain itu juga, saya belajar untuk mengabdi pada masyarakat dan hal tersebut tercantum dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Pesan untuk Hamka selanjutnya, teruslah berproses dan berprogres ke arah yang lebih baik. Jadikanlah Hamka sebagai tempat belajar dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Karena banyak sekali ilmu yang tidak kita dapatkan di universitas, tapi kita dapatkan di organisasi, salah satunya soft skill. Terima kasih! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobirin. Kesan-pesan selama menjadi pengurus Hamka periode 20 banyak, seru, menambah pengalaman baru, banyak teman, belajar manajemen waktu, bentrok dengan kegiatan di rumah pas lagi rapat, kangen bertemu offline, dan masih banyak lagi. Pesannya, tingkatkan terus inovasi-inovasi yang dapat menampung minat dan bakat mahasiswa pendidikan kimia.